Nafas sangat ke? Sampai licin pinggan kau tu. Kalau kau lapar, kau boleh makan aku punya. Tak elok membazir. Itu kan amalan syaitan. Kau balik macam mana ni? Bas. Tak payahlah. Biar aku hantar kau balik. Tak apa, tak apa, tak apa. Dia boleh naik bas. Kau berani kan? Lawan cakap ketua gangster. Dian hanya tak akan melawan cakap orang tua Dian dan juga suami Dian. Itu pun bila dah ada suamilah nanti. Kau tengah lama aku ke apa ni? Ha, tu ada bas. Dian pergi dulu eh. Bye. Assalamualaikum. Dian ni ada masalah split personality ke? Ke dia bipolar? Agaknya sebab itulah tak ada orang nak kat dia. Tak kahwin-kahwin sampai umur pun dah 30 lebih. Hai. Ya? Kenapa tak masuk lagi? Macam mana dengan Abalong? Okey tak? Okey. Ha, kan mak dah cakap. Dia memang okey. Tapi mak dia kasar sikitlah. Baguslah kasar. Itu maksudnya dia jantan sejati. Zaman sekarang ni yang mana badan berketak-ketak tu sebenarnya lembik. Nah, yalah mak. Dia masuk dulu eh. Eh, nantilah. Besok dia nak ambil cuti lah. Kenapa? Abang Long nak bawa Dian ke rumah mak dia. Kena kenallah dengan mak dia. Hah? Eh, tak payahlah terpikir sangat. Jom kita masuklah. Jom. Okey, itu antara serba sedikitlah sedutan. Kita nak beri gambaran kepada anda tentang topik kita hari ini seperti yang kita wawarkan sebelum berhenti berehat tadi. Kenal sebelum kahwin, penting ataupun tidak? Saya nak tanya dengan Sugi dulu. Alamak. Apa perkara penting yang awak nak tahu kepada bakal pasangan awak dalam proses pengenalan tu? Berapa girlfriend dia ada sebelum wow. saya? Ha. Nanti makan hati kan? Tak. Lebih baik kita tahu daripada kita tahu daripada orang lain memberitahu kita, Rina. Kalau dia sendiri bagi tahu kita, lagi bagus macam tu kan? Okey, setuju. Kalau Rina, apa yang Rina nak tahu? Semua saya nak tahu tentang dia. Bukan setakat hobi dia ke makan, minum, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Tapi kita nak tahu karakter diri itu sesuai atau tak? Ngam ke tak ngam? Okey, nanti kita cari yang ngam dengan Rina. Okey. Wow. Apa pun kita okay, bersama. Tapi kita bukan nak cerita panjang pasal kita. Kita ada dua tetamu istimewa. Tadi kita dah perdengarkan suara salah seorangnya. Ini dia. Tutup mulut dia. April, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Apa khabar Kak Rina? Sihat alhamdulillah. Sihat. Saya suka mulakan hari saya dengan positif. Okey. Alhamdulillah. Nampak Kak Rina, nampak Sugi, nampak Sarah ini saya rasa hari saya akan awesome. Ceria. Positif. Wow. Bakal awesome. Alhamdulillah. Okey, okay, tadi dah disebut namanya Sarah Suhairi bersama kita hari ini. Apa khabar Sarah? Baik alhamdulillah. Sihat. Sihat alhamdulillah. Sudah bertunang, akan bertunang Sarah Suhairi. Okey, baik. Kita nak tanya dengan Ipul dahululah. Ya, saya. Memandangkan Ipul yang dah kahwin 6 tahun, Rina, kita nak tahu Ipul. Ipul sebelum berkahwin, berapa lama tempoh perkenalan dengan Liz? Betapa pentingnya tempoh perkenalan tu? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 3 tahun lah. Setahun lebih kenal, setahun... ya Allah, tingginya rambut saya. Setahun lebih kenal, setahun lebih tunang. Setahun tunang. Setahun tunang. Lepas tu kita nikah. Kita nikah, kita resepsi lambat. Nikah bulan 12, resepsi bulan 2. Dua-dua tu saya buat bad decision. Macam first, mana bad decision tu? Wife saya kata, kenalah dengan tajuk kita hari ni. Kenal dulu. Saya tak kenal dia masa tu yang dia ni kaki prank. Dia cakap, ampun ni nampak handsome lah kalau dia misai. Saya simpan misai. Okey. Lepas tu resepsi, cuba teka baju saya warna apa? Pink. No. Purple. Royal blue. Royal blue. Okeylah tu, Royal blue. Okeylah. For you. Not for me. Dan saya masa betul-betul hari resepsi tu, saya betul-betul semalam tu baru balik pada syuting di Port Dickson, Banana Boat. Jadi saya memang banana yang memakai baju biru. Tapi saya bahagia. Okay. Alhamdulillah. Baik. Yang pastinya proses pengenalan waktu bercinta dan waktu pertunangan itu adalah tempoh yang sangat-sangat orang kata banyak perkara yang April belajar tentang Liz dan Liz belajar tentang April sendiri. Dan saya belajar tentang Tuhan.
Alhamdulillah. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Okey. Sarah, baru berusia 20 tahun. Oh, ya. Baru je. Baru berusia 20 tahun. 2 tahun muda pada saya. Bila kita... Okay. Nampak sebaya. Okey, nampak di situ. Okey, bila kita nak sentuh tentang kenal sebelum kahwin ni, sebelum tu nak tanya, ada perancangan tak meletakkan umur untuk berkahwin? Mungkin selalu orang dah biasa kot dia letakkan umur. Macam, oh mungkin 23 nak kahwin. Ada orang tu macam, oh mungkin after degree nak kahwin terus. Tapi pada Sarah, depends pada seseorang. Okay. Mungkin kalau dia rasa dah bersedia untuk komitmen, untuk ada komitmen, bagi Sarah, why not? Kita tengok siapa yang dah ready untuk menjadi seorang isteri. Jadi untuk Sarah, mungkin muda lagi kot. Jadi Sarah pun masih... Jangan pernah saya pun yang saya suka dengar dia bercakap, dia macam lawyer. Dia lawyer muda. Bukan. Cita-cita dulu. Tapi jadi penyanyi hari ini. Kita rezeki kat sini kan. Penting tetap comel. Lepas tu? Lepas tu dia sambung. Okey, untuk Sarah sendiri, Sarah rasa untuk kenal tu penting juga. Sebab kita bukan hanya nak kenal dia, kita nak kenal family dia juga. Betul. Latar belakang dia macam mana. Dan juga kita kadang-kadang bila bercinta ni, bila kenal-kenal ni, semuanya nampak indah saja. Selalu macam tu. Tapi nanti dah kahwin, kitalah yang menghadap dia punya bad habit, benda-benda yang kita tak tahu. Jadi Sarah rasa elok untuk kenal dululah. Tapi Sarah tak meletakkan spesifik masa yang untuk kita mengenali seseorang. Mungkin pada setiap orang, dia ada masing-masing punya time untuk mengenal orang lain. Okay. Selalunya macam tu ke sekarang ni macam tu? Selalunya saya dengar-dengar macam itulah. Ibu dan ayah pun. Ada sesuatu yang Apple tahu yang ingin dikongsikan? Tak ada. Saya pun tengah mengenali Sarah. Kalau saya tanya dia, Sarah pernah heartbreak tak? Tak pernah, abang. Saya tak pernah bercinta. Betul ke Sarah? Dia tak ada lagi yang serius tu, tak ada. Okey. Orang kata cinta monyet lah. Cinta monyet tu adalah rahsia. Ya, kan dia dimunyikkan. Baik, dia pernah membahagiakan Sarah tau. Tapi April bila berkahwin umur berapa? 26. 26. Okey, Sarah boleh sebaya ya? Okay, jadi itu memang April sendiri dah meletakkan usia 26 tu adalah waktu terbaik atau sebenarnya bila dah sampai tempoh kenal Liz macam tak boleh lama ni. Kan nanti kan dikepas orang. Jadi lebih baik kita percepatkan. Saya suka hidup dengan tak letakkan apa-apa label kepada apa-apa pun. Contoh orang kata kerja saya apa, kerja saya cek duit je. Dan menyayangi keluarga dan siapa yang saya pilih untuk sayangi. Saya ada baca satu benda yang penting tau daripada Bob Marley kot. Dia kata semua orang akan menyakiti hati kita. Kita hanya perlu pilih siapa yang worth suffering for. So saya pilihlah siapa yang saya worth sebab dia memang akan sakitkan hati punya. Kita kalau dah terima benda tu, kita takkan gaduh dah. So saya suka letakkan diri saya kalau nak dijadikan label pun saya ada cerita pasal Batman, Joker dan pemandu Grab. Okey, ni kita nak tahu ni Batman, Joker dan pemandu Grab. Kita ni daripada muda kita suka letakkan diri kita ni siapa tau. Kita suka. Dan bila kita letakkan diri kita siapa, kita akan cari dekat orang tu apa yang macam kita. So bila kita letakkan macam tu, kita suka nak jadi hero. Hero ni siapa? Batman. Saya pula jenis yang introvert. Saya tak suka bercakap, tak suka campur dengan orang pun. Kalau saya makan seorang-seorang, biarkan saya. Saya tengah kerja. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak cari manusia yang boleh terima kita? So kita kena jadi hero dululah. Hero adalah Batman. Walaupun orang tak tahu. Sebab Batman orang yang tahu je tahu. Alfred, kereta dia, motor dia, hair dryer dia. Tapi lama-lama dia dapat tahu yang bukan semua orang peduli pasal dia. Dan bila kita ada orang yang peduli pasal kita tanpa kita minta, benda tu mahal. So lahirlah Joker tu yang mana setiap perkataan daripada manusia hanyalah komedi semata-mata. Bagi dia. Dalam maksud tu. Saya cuba untuk sabar, cerita belum habis. Cukup ke segmen kita ni? Tak apa, teruskan panjang waktu. InsyaAllah. So bila dia jadi Joker, dia anggap semuanya komedi. Dia dah jadi tak ada rasa. So dia dah tak boleh share dengan orang sebab orang tu tak faham. So dia Joker. Lala sekali dia jadi pemandu Grab sebab kerja dia hanya bawa seseorang tu dari satu destinasi pergi destinasi yang lain, A to B. Sebab ending dia untuk si Joker ni lah, life is a scam. Sebab tak ada siapa yang boleh buktikan Tuhan ada di sebalik mati. Ini serius sangat. Jangan sangat berat. Tapi kami dapatlah maksud di sebaliknya. So bila saya nak kenal orang, saya perlu kenal hati budi dia. Saya suka cari kebaikan hati dia. Bila dia baik, saya tak peduli dah dia rupa apa, rupa akan fits. Dia harta pun akan fits. Suara sedap pun akan fits. Semua akan fits kecuali apa ada di sebalik mati. Memories kita pasal dia. Sebab tu masa itu lebih daripada emas, lebih daripada duit. Masa. So nak kenal tu yang makan masa. Saya boleh
boleh kenal seseorang dalam masa sehari. Okay. Ada yang dah 17 tahun saya tak kenal-kenal dia. Mm-hmm. Saya ada satu kawan yang saya kenal daripada umur darjah 2. Okey. Sampai hari ini saya tak kenal dia. Kenapa lah dia macam ni? Kenapa dia beroperasi begini? Okey, tak tahu nak kesian kat kawan tu ke kesian kat awak? Jangan. Saya bersyukur dia ada. Sebab dia menyayangi saya tanpa syarat. Okey, baik. Tapi rambut saya dia kering kan? Okey. Kawan lelaki. Sarah sendiri kan, kalau dah nak orang kata serius lah dalam perhubungan tu, apa yang mungkin ciri-ciri yang Sarah nak tahu mengenai seorang lelaki itu? Aspek-aspek yang perlu diketahui. Rambut panjang saya tahu. Yang pertama sekali, Sarah akan tengok sama ada dia memahami Sarah ataupun tidak. Okay. Sebab selalunya, kadang-kadang sebab Sarah in this line dalam industri ini, tak semua orang faham. Tak semua yang tidak berada dalam industri dapat faham situasi Sarah bekerja. Kadang-kadang tu nyanyi soundcheck, show malam. Habis pun lewat malam. Jadi, Sarah perlukan seseorang yang mungkin boleh faham kerja Sarah dan boleh tenangkan Sarah whenever Sarah rasa macam panik ke apa ke, sebab Sarah ada sifat tu tapi tak ramai orang perasan. Kau orang perasan? Saya tak boleh cerita kat TV lah. Jadi masa setiap daripada kita ni memang memerlukan waktu untuk kita sendiri ambil serba sedikit daripada bakal pasangan kita. Kita kalau orang dah suka, bukanlah terus kita boleh memberi satu keputusan. Sebab ini melibatkan soal hidup. Dan kebiasaannya bila bercerita tentang soal hidup ini, kita tidak mahu membuat keputusan yang salah. Kita nak kongsikan perkara ini bersama dengan perunding motivasi kita, Cik Saiful Bahari, yang sudah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Saiful? Selamat tengah hari Cik Saiful. Sihat ya? Selamat tengah hari. Alhamdulillah, sihat. Rina dengan Suki, bagaimana? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Sehingga hari ini, Alhamdulillah, sihat. Syukur. Okey, Cik Saiful, hari ini topik seperti yang kita wawarkan sebentar tadi berkenaan dengan kenal sebelum kahwin, penting ataupun tidak. Kita dah bincang di studio bersama dengan Apple dan juga Sarah, tapi kita nak dengarkan pandangan daripada Cik Saiful sendiri. Kenapa penting, kenapa pentingnya untuk kita kenal pasangan kita dalam tempoh sebelum berkahwin ini? Okey, terima kasih. Nah, satu suara yang bagus. Sebelum itu saya ucapkan tahniahlah kepada Apple dan juga Sarah yang telah memberikan pandangan dan ilmu. Banyak teori yang saya belajar pada Apple itu rasanya. Orang seni. Saya kecil je. Untuk kita kenal, sebelum kita berkahwin pasangan itu, bagi saya lah, pendapat pribadi saya merupakan satu benda yang sangat penting. Kerana Nabi SAW sendiri pun dia bertunang. Bertunangnya siapa? Bertunang dengan Sayyidatina Aisyah dan juga Hafsah. So, maknanya perilaku ataupun perwatakan tersebut perlu dilaksanakan bagi seseorang tersebut sebelum dia berkahwin dengan seseorang insan yang dipilih ataupun orang kata dijodohkan kepada dia. Mana tahu Sugita lepas ni family yang jodohkan kepada dia kan? Baik. Saya suka gelak tu. Kita kenal itu saya penting join. Kerana kita biasanya ingin melihat dari sudut fizikalnya, dari sudut peribadinya, tentang orang yang kita nak kenali tersebut. Saya ada banyak benda yang kita nak tuliskan, tapi saya ambil perkara yang penting saja, Rina. Yang pertama sekali, kita nak melihat sebenarnya dan kita nak menilai tabiat ataupun sikap pasangan yang nak jadi pasangan kita tu. Kan, buat kata si Sarah tadi, dia mementingkan individu yang memahami karier ataupun kerjayanya. So, nak tak nak, suka tak suka, maka dia kena kenal dulu siapa pasangan individu tersebut yang boleh menerima karier ataupun kerjaya hidup dia sebagai seorang artis. So, bila kita dah menilai, bila kita dah melihat tabiat ataupun sikap pasangan tersebut, maka dari situ timbullah yang dinamakan sebagai kita nak cari keserasian dalam kehidupan. Orang kata kita nak cari keserasian ruh. Ini maksudnya contoh. So, ada orang yang kita jumpa, tak pernah jumpa. Tapi bila kita tengok muka dia, rasa macam seronok yang nak berborak dengan dia. Rasa macam dah 10 tahun kenal. Ada orang kita tak pernah jumpa juga. Tapi bila jumpa tu rasa macam bencinya, menyampah. Kenapa? itu yang dinamakan tiada keserasian ruh. So, maksudnya kita tak ngam dengan dia. So, perkara-perkara ini, of course, dia sangat penting bagi seseorang tersebut untuk dia lakukan ataupun dia melakukan proses mengenal sebelum berkahwin itu sendiri. So, saya tak dapat nafikan juga ada sesuatu budaya masyarakat dalam dunia ataupun dalam Malaysia sendiri yang mana jodoh tersebut telah ditentukan oleh kaum keluarga, family dan sebagainya.
Dan namun dewasa ini saya rasa saya dapat merasakan bahawa kebanyakan masyarakat di negara ini telah pun mengenali ataupun berkenalan dengan jodoh dia sebelum dia berkahwin. So maklumlah alam maya sekarang kan, cuma kena hati-hatilah. Kadang-kadang jodoh di Facebook, jodoh di Instagram ni tengok muka comel, tapi bila jumpa subhanallah. Okey, tapi Encik Saiful, keserasian antara pasangan itu sememangnya penting. Tapi apa pendapat Encik Saiful bila kita nak mengenali seseorang itu, keluarga mereka, latar belakang keluarga juga penting. Jadi keserasian keluarga itu adakah itu penting juga? Ya, betul. Sebab itulah tadi yang saya katakan tadi, setuju. So, kita bukan sahaja nak mengenali batang tubuh individu itu tersebut. Bahkan proses mengenal tersebut termasuklah ahli keluarganya. Dari mana family-nya berasal dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita bukan sahaja untuk ingin hidup bersama dengan dia. Tetapi kita akan menerima keseluruhan ahli keluarga dia sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Ahli keluarga kita yang baru. Maka apa yang Suki katakan tadi itu, kita juga perlu mencari sebenarnya keserasian di antara diri kita dan juga ibu bapa ataupun ahli keluarga pasangan kita tersebut. Namun saya yakin dan percaya keserasian ahli keluarga ni biasanya pasangan akan meletakkan di tahap ataupun nombor dua. Sebab apa? Cinta kan buta. Kan? Yeah. So, biarlah lautan dalam terpaksa ku harungi. Wow. Kita macam dia kan. Saya nak komen kat situ. Cik Saiful, okey, kita sama nama saya sebut pula. Kita sebenarnya nak kongsikan juga. Ini kalau mereka yang dalam tempoh perkenalan tu nampak keserasian, nampak kefahaman tu, alhamdulillah, syukur. Kira maksudnya perjalanan tu boleh diteruskan. Tapi bagaimana pula bagi pasangan-pasangan yang sememangnya walaupun tempoh perkenalan diberi terlalu lama sekalipun, masih lagi ada perkara yang cukup orang kata tak dapat kita nak kenal pasti dari segi karakter ke dari segi perangai pasangan itu sendiri. Ini juga satu masalah kalau kita ambil keputusan untuk bersama dengan pasangan. Bagaimana situasi ini? Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang bagus tu, Rina. Kadang-kadang kita dah bertunang tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, tujuh tahun pun ada. Masih lagi belum menemui orang kata kesempurnaan ataupun orang kata lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Baik. Ini yang pentingnya perkenalan sebelum berkahwin itu. So kita tak nak masalah sebelum berkahwin itu dibawa ketika dalam rumah tangga. So, means maksudnya contoh-contoh, si isteri suka masakan pedas, suami tak suka masakan pedas. Nanti bila kahwin jadi konflik pula pasal makan saja jadi isu. Kan? So, apa yang utama, apa yang penting adalah bagi saya, kita mengenal pasangan kita tersebut adalah salah satu di antara perkara yang mana kita cuba untuk mendidik diri kita ataupun membenarkan diri kita ini untuk berkongsi sebahagian kehidupan kita dengan orang yang kita nak percayai selepas ini. Okay. So, kalau kita tak dapat titik pertemuan tersebut, maka bagi saya lah, kalau dalam Islam dia ajak istibarah. Tetapi bagi untuk publik, untuk umum, keseluruhannya, pada ketika itu anda perlulah mencari alternatif-alternatif yang lain sebagai orang kata langkah keselamatan supaya tidak sengsara sepanjang kehidupan. Ingat, berkahwin bukan untuk sengsara. Berkahwin adalah untuk kebahagiaan. Pak Kepekul tadi, mana kita berkahwin, mana terimalah apa yang ada untuk disakiti. Baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Saiful. Jaga diri Encik Saiful. Itu pandangan daripada Encik Saiful berkenaan dengan topik kita ni. Tapi sebelum kita nak berbalik kepada Sarah dan Apple, kita nak dengarkan juga pandangan penonton kita di luar sana. Silakan. Penting untuk kita kenal dulu seseorang itu sebelum kahwin. Sekurang-kurangnya kita kenal yang asas, iaitu tentang diri dia, tentang latar belakang keluarga, agamanya macam mana. Memang penting sebab dalam Islam pun mengajar kita untuk kenal seseorang itu 3 bulan paling kurang. Kita akan tahu dia punya perangai, attitude, tingkah laku sama ada dia serasi ataupun tidak dengan kita. Kalau boleh kenal dulu, bila kenal dulu bila dia rasa sesuai, serasi, dan seterusnya kita boleh nikah. Sebab takut juga kadang-kadang jodoh ni tak tentu lah kan. Ada yang kenal sekejap terus kahwin, okey. Ada yang kenal sekejap terus kahwin, ada masalah.
kepada seseorang individu tu. Andai kata nasib dia dapat individu yang serasi dengan dia ataupun mempunyai attitude yang baik, so insyaAllah akan berkekalan. Tapi kalau tak, maka ia akan memberikan kesan dalam jangka masa yang pendek. Lebih berisiko. Sebab apa? Sebab bila dah kahwin ni, baru kita nak kenal dia, baru kita nak tahu tahap marah dia macam mana, bila dia sedih macam mana, bila dia down, macam mana cara kita nak handle dan tackle dia semula. Prefer kenal dulu. Dari situ kita boleh kenal dia dengan lebih mendalam. Bukan setakat dia, tapi kawan-kawan dia, keluarga dia. Jika ada yang terkurang, kita bolehlah adjust mana yang patut sebelum perkahwinan. Saya prefer untuk kenal dulu sebelum kahwin. Sekurang-kurangnya kita dah dapat gambaran. Saya dah dapat gambaran apa yang bakal saya hadapi nanti. Lebih baik kenal dahulu sebab banyak yang kita perlu mengenali, termasuklah kewangan mereka, perancangan masa depan mereka. Setuju. Jadi terus nak tanya Ipul yang tengah cek rambut saya kira. Okey Ipul, yang sudah 6 tahun berkahwin, sudah bercinta 2 tahun, 3 tahun, 9 tahun dah. Okey, 9 tahun lah kita katakan. Ada tips tak, nasihat bagi mereka yang belum berkahwin, nak berkahwin? Sedikit pada yang sudah berpengalaman. Saya biasalah mesti start dengan cerita kan. Okey, cerita pendeklah sikit ya. Pendek je. Dia ada satu kisah tentang serigala. Wow. Ada dua serigala ni, dia hidup dalam satu kamar yang sama. Satu serigala ni ganas, warna dia hitam. Okay. Dia penuh dengan benci, dia penuh dengan marah, dia penuh dengan hatred. Semua yang negatif kat dia. Ada satu serigala lagi, dia warna dia putih. Okay. Dia suka senyum, dia suka buat lawak, dia suka share stories, dia seorang pencerita dan dia kuat. Dua-dua tu sama kuat. So, soalan dia kepada atuk tu adalah, serigala mana yang akan menang akhirnya nanti? So, jawapan atuk tu adalah, serigala mana yang awak bagi dia makan? So, apa yang kita feed, itu yang kita dapat balik. Okay. So, what we are, we will attract. So, setiap kali saya bangun, saya akan start dengan positivity. Saya tengok stand-up komedi, saya tengok manusia-manusia cantik, comel. Saya tengok benda-benda yang mendatangkan macam idea. Macam kami? Okay, jujur ya. Kan saya cakap tadi awal-awal. So, bila ice breaking tu dah selesai, kita lagi selesai untuk bekerja, lagi-lagi selesa. So, saya punya tips terpenting saya adalah sesebuah perhubungan, bukan perkahwinan saja, adalah fakta, komunikasi dan yang paling penting sekali, tame your wolf. Kalau suka marah, tackle dia. Kita kena mengaku dulu, saya suka marah. Bila saya marah ni puas betul hati saya. Tapi itu adalah syaitan. Kita tackle dia. Bila kita dah tackle, bila dia marah macam mana pun, saya suka tanya dia soalan. Apa masalahnya ni? Contoh masalahnya lah, nak pergi beli barang tadi, tapi sini ada positif COVID. Saya cakap, balik sekarang. Handphone bila-bila ada. Okay. Tapi dia tak nak. So, dia marah-marah, saya tanya, berapa nilai handphone tu? Okay. Berapa nilai harga jari kelingking? Kalau insurans RM9,000. Handphone tu berapa? RM3,000. Nak ambil jari kelingking ni. Jangan beli handphone. So, dia akan senyap, dia nangis je lah. Dan kita tak gaduh. Itu supaya fakta ditunjukkan dulu. Fakta. Bila masing-masing faham, letak emosi ke tepi. So, what you feed is what you get. And tame your wolf. Itu falsafah dan apa pegangan yang ditetapkan oleh Apple. Kalau Sarah sendiri kan, selepas ini ada insan nak mengenali Sarah. Bagaimana? Mungkin pandangan Sarah sendirilah. Kalau nak proses mengenal tu perlu masa yang lama ataupun tidak? Wow, itu dia bergantung juga sebenarnya. Sebab bila kita nak mengenali seorang, kita pun kena introduce kepada family kita juga. Jadi disebabkan Sarah kiranya masih muda, jadi apa-apa pun Sarah akan refer kepada ibu bapa. Macam ayah dia tidak pernah meletakkan, oh ayah akan kahwinkan Sarah dengan orang ni. Tapi ayah cakap, it's okay kalau Sarah ada pilihan sedar Sarah sendiri, Sarah boleh teruskan. Tapi ayah hanya beri pesan supaya untuk cari orang yang baik-baik. InsyaAllah. Amin. Kita dah tahu dah masing-masing bagaimana pandangan mereka berkenaan dengan kenal sebelum kahwin ini penting ataupun tak. Tapi saya rasa keserasian untuk menyanyi pun kena ambil masa juga. Kenal dengan pasangan duetnya. Jadi selepas ni kita akan melihat keserasian mereka berdua dengan lagu mereka Entah Apa. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini.